Okey geng, dah jumpa apa penyakit motor ni. Ya, bukan carburetor sepunya. Tu. Memancut keluar. Ya Allah. Habis patutlah minyak petrol luar. Hai, assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali. Okey, untuk video kali ni kita akan settlekan masalah minyak petrol leaking kat bahagian fuel cock ni. Seperti yang video lepas, kita sangkakan carburetor, tapi rupa-rupanya dekat bahagian fuel cock ni lah minyak leaking. Tapi carburetor ni pun sebenarnya orang kata tu bukan tak okey, dia okey, cuma carburetor ni pun dah mula nak membubuk waktu yang saya buka sekali. Okey, untuk buka fuel cock ni kita kena macam biasalah buka cover set semua kiri kanan, dan nanti kita cabutlah hose minyak ni semua dengan hose vacuum ni, dengan bahagian-bahagian atas ni sekali lah. Ha, ni semua. Okey, tapi sebelum tu kita akan try sekali lagi start. Sorry, sasul pula. Kita tengok minyak petrol tu keluar lagi ke tidak. Okeylah, so jom kita buka sekarang. Okey, untuk buka tangki ni ada 4 skru kena buka. 1, 2, 3, 4 ni. Okey, sebelum korang cabut, dia ada dua hose ni, atas dengan bawah. Atas ni dia terus direct pergi ke carburetor. Yang bawah dia ni, dia akan terus sambung betul-betul dekat tengkuk sana tu. Dekat tengkuk tu, ni sebagai vacuum dia lah. Okey, inilah dia tangki minyak yang kita dah buka. Dalamnya ada minyak tau. Alang-alang dah ada minyak ni, lebih baik buka dulu, tuang dulu kat bekas. Tuang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil je rupanya tangki dia ni. Tak sampai 5 liter kan. Oh, ada lagi sikit dah. Mungkin keluar ikut bawah senang kot. Biar luar macam ni. Oh, agak ketat skru ni. Tekan sikit. Okey, boleh pusing. Besar eh. Benda dah lama. Dah 14 tahun. Baru ni dia rosak. Okey lah, puas hati juga. Haa, ni dia. Haa, ni yang lama punya. Kita tengok sini. Mungkin seal yang kat sini ni. Haa, ni. Kat bagian ni lah, selalu keluar tu. Hope tak nampak video. Haa, ni. Ni, bagian ni lah. Okay, nanti kita tukar yang baru. Ada minyak lagi kan? Kena drain dulu sampai kering. Ni sebelum pasang, kita bersih-bersihkan sikit lah. Eh? Tangki minyak ni dah berlumut dah. Okey geng, ini fuel cock yang lama, yang original. Ini adalah filter bahagian dalam tangki. Dalam tangki pun ada filter lagi ni sebenarnya. Benda yang rosak tu
minyak tu, petrol tu keluar ikut sini. Ada satu saluran kecil kat sini, ada lubang kecil kat sini kan. Bila kita pulas throttle dia, minyak tu keluar kat sini. So dalam ni dia ada macam vacuum siap spring dalam ni. Okay, saya tunjukkan, saya buka lah. Ha, ni mungkin dalam dia ni ada spring. Spring pun dah tanggal. Mungkin ni kot yang rosak ni, kunci dia. Ha, ni ada dalam dia. Ada dua gasket halus ni. Allah mak jatuh pula. Yang dah koyak ni lah. Mungkin dalam dah rosak ni, yang plastik ni. So nanti kita akan tukar baru lah. Okay, so ni adalah fuel cork yang baru . Cork set fuel. Ni untuk LC135 lah, di tulis sini. Sekejap, kamera tak jelas lah. Ok ni LC135. Kat sini dia RM78, tapi sebenarnya bukan RM78 . Harga dalam RM30 je ni kat kedai. Ini bukan Oriah, ini made in Taiwan. Ok, kita buka dulu. Asyik tanggal pula dia punya filter ni. Macam sini. Okey. Ni cutting dia lah. Brand daripada API . Kita comparekan dengan original ni. Dia kurang sama tak? Sama lah . Ya, tak jelas. Okey. Di belakang, belakang ini ada tulisan Tayo Giken. Yang ni tak ada, kosong. Okey, sebelum pasang tu jangan lupa ambil washer yang daripada skru lama . Ini ada washer getah ni. Washer getah ni untuk elakkan leaking . Nanti kita nak pasang kat baru ni . Kalau pasang gini tak ada washer, nanya mat minyak meleleh nanti kat sini. Okey, seloknya pasang washer. Okay, make sure pasang jangan terbalik jangan yang muncung ni ngadap ke sana. Dia ngadap ke sini, ngadap ke, kalau lepas sini kiri, sebelah kiri ni lah, sebelah kiri kita. Kalau ngadap ke kanan sana, naya man, memang tak boleh sambung . Okay, sekarang kita test start dia . Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadi? Wah, tak hidup . Okey geng, ada satu problem sekarang. Bila dah pasang ni, sekarang minyak tak nak turun masuk ke carburetor. Okey. Masuk vacuum dia, sedut minyak tu tak kuat. Ada tak ada? Buka dalam ni kena buat apa ni, direct minyak, direct lah minyak direct terus masuk carburetor lah, tanpa vacuum. Maksudnya kalau kita cabut post salur minyak tu, minyak sentiasa keluar lah daripada tangki. Ok, tu je lah salah satu solution ni kita try . Apa-apa hal, buka ni dulu. Ok, sekarang ni buka fuel cork . Bahagian yang putih ni, sini dia tak ada lubang tau, tepi ni dia tak ada lubang kecil macam ni. Tak ada lubang kecil ni. Kalau ni tak ada ni, mestilah jadi direct kan minyak. Ambil satu hose apa-apa je, lebih kurang sama saiz ni. Lepas tu ujung ni sumbat dengan skru pun ngam-ngam, cari yang sama saiz. Tutup bagian bawah ni, bagian vacuum ni, tapi ikat dengan cable tie. Ikat ketat-ketat ni, kita tak mau bagi minyak keluar. Ok, sekarang kita test kita balikkan dia, minyak keluar tak? Ok, cun, minyak keluar dekat situ je. Ok, dah pasang. Ni dongaklah sikit. Lagi minyak masuk sikit dalam carburetor. Okey. Dah. Ha, habis sikit.
Okey, sekarang start. Abang. Ye ye ye. Yang lari kat ni. Apa ni? Hose ni tutup. On. Bismillah. Oh. Ngam. Nak direct. Ni kena tutup ah. Bahagian ni. Salo yang dekat tengkuk. Tak leaking kat bawah. Okay, so far tak leaking. Okey, ngam. Tutup dulu. Okey, salo vacuum ni sumbat dengan satu skru. Skru tak pakai tu. Sumbat kat sini lah. So, tak ada angin masuk dekat tengkuk sana. Okey, siap pemasangan fuel cock dan juga buat minyak direct terus daripada tangki direct terus ke carburetor tanpa vacuum. Okeylah, video saya sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa korang di next video. Bye bye. Assalamualaikum.